on strategi kalian. Thank you.
hemat air dengan cara menutup rapat-rapat air setelah digunakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok ini. Perkenalkan, nama saya Zainul Saadia dari kelas 7C. Perkenalkan, nama saya Maya Umuri dari kelas 7B. Perkenalkan, nama saya Jarum Sujantek dari kelas 7C. Nomor 1. Jelaskan pengertian kekeringan. Menurut kelompok saya, jawabannya adalah kekeringan adalah keadaan kekurangan air yang sangat ekstrim dalam waktu lama. Nomor 2. Sebutkan penyebab kekeringan dari faktor alam. Menurut kelompok saya, jawabannya adalah tingginya curah hujan, penebangan pohon besar rendah atau besar-besaran. Nomor 3. Sebutkan akibat kekeringan. Menurut kelompok saya, jawabannya adalah berkurangnya pasokan air, berkurangnya spesifikasi pertanian atau petani. Nomor 4. Sebutkan penyebab kekeringan karena ketidakpatuhan pada alat. Menurut kelompok saya, jawabannya adalah boros dalam menggunakan air. Nomor 5. Apa gejala kekeringan? Menurut kelompok saya, jawabannya adalah menurunnya faktor kesehatan dan berkurangnya pasokan air. Nomor 6. Sebutkan apa saja yang bisa dilakukan untuk mencegah kekeringan. Menurut kelompok saya, jawabannya adalah menghemat air, menutup keran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Melati, kelompok 7, akan mempresentasikan jawaban-jawaban dari soal yang diberikan oleh kakak kakak PMP. Perkenalkan, nama saya Fina dan Fina Setika Sari dari kelas 2. Perkenalkan, nama saya Fina dari kelas 7. Perkenalkan, nama saya Tani Sibadi Sama Sari dari kelas 7. Jelaskan pengertian kekeringan. Menurut saya, kekeringan adalah keadaan kekurangan air yang sangat ekstrim dalam waktu yang sangat lama. 2. Sebutkan penyebab kekeringan dari faktor alamlah. Menurut saya, penyebab kekeringan dari faktor alamlah adalah rendahnya curah hujan, kemarau yang berkepanjangan, kurangnya pasokan air permukaan air dan tanah. 3. Sebutkan akibat kekeringan. Menurut saya, akibat kekeringan adalah kurangnya persediaan air bersih, menurunnya produksi pertanian, menurunnya derajat kesehatan, dan lain-lain. Nomor 4. Sebutkan penyebab kekeringan ketidakpatuhan pada aturan. Menurut saya, penyebab kekeringan ketidakpatuhan pada aturan adalah perluasan permukiman, penebangan pohon, tersumbatnya saluran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Mawar mau mempresentasikan hasil jawaban kami. Soal nomor 1. Nama saya Indah Salestari dari kelas 7B. Nama saya Zara Pinanti dari kelas 7A. Nama saya Zara Pinanti dari kelas 7B. Nama saya Megan Pinanti dari kelas 7B. Soal nomor 1. Jelaskan pengertian kekeringan. Jawaban menurut dari kelompok kami adalah kekeringan adalah keadaan kekurangan air yang sangat ekstrim dalam waktu yang lama. Soal nomor 2. Thank you.
Sebuah desa, desa yang sangat tenteram, damai, aman, dan aman. Para penduduk melakukan aktivitas seperti hari biasanya. Para petani sedang pergi ke sawah untuk bekerja dan bercocok tanam. Ibu sudah membersihkan rumah. Anak-anak yang sedang berangkat ke sekolah. Ibu-ibu yang berjualan jamu dan jeruk, serta ibu-ibu yang berjualan sayur, tak lupa juga dengan para pembelinya. Hidup guyup, rukun dan gotong royong. Tak lama kemudian, terdengarlah suara-suara gemuruh angin yang sangat kencang yang datang dari arah barat. Tiba-tiba, angin puting beliung merusak semua yang ada di desa tersebut. Astagfirullah, Kak Sur. Para warga cemas, bingung, dan ketakutan. Cewek semua di sana. Nyatanya, terdengar suara orang-orang menderita. Semua orang tak berdaya. Angin mata terlukis juga melihat rina anaknya. Tolong. Angin menerjang memuntas gelombang. Membuyung-buyung suara riang. Semua hilang, semua sirna. Tuhan, dengan kutukan takdirnya. Nangis. Tolong, tolong. Hanya kata itulah yang dapat diucapkan. Pohon, rumah, semuanya sirna, tak lagi ada satu pun yang tersisa. Ya Allah, saat ini. Di sisi desa yang terdampak angin beliung, terdapat suara relawan yang melakukan latihan siaga bencana. Saat para PMI mendengar suara teriakan-teriakan minta tolong, para PMI langsung memberi tugas untuk menyelamatkan para korban dengan menggunakan tandu. Berakhir macam mana lo? Dan kapan lainnya? Banyak korban yang berjatuhan. Dari mulai balita, anak-anak, dan orang dewasa. Para relawan mulai melakukan pertolongan pertama pada korban. Korban yang mengalami luka ringan dan keadaan yang tidak fatal langsung dievakuasi di tempat dengan pengungsian dengan cara dirangkul dan digendong. Di sisi lain juga, ada penolong yang melakukan pembidayan yang mengalami patah tulang tangan dan kaki akibat tertimpa kendaraan, dan mereka yang mengalami luka berat harus dievakuasi dengan menggunakan tandu dan menuju ke titik evakuasi. Akibatnya banyak material bangunan yang runtuh dan pupuk. Jangan bangun, jangan dia buaya bangun, jangan. Saya danar bukan bahaya, buaya Mbak Win. Buaya. Saya ada. Danar ya, bukan buaya Mbak Win. Ya, rumah saya selalu bangun. Itu juga rumahnya selalu. Saya anaknya Pak Lurah Mbak Win. Masya. Sapi saya 7 Mbak Win. Gak minat Mbak Anggun. Mainan semua tapi. Coba nyanyi.
jeruk. Jeruk ini cepatnya hitam. Aku ya iya. Lumayan lah. Saya urung. Udah kan betul. Iya. Hari ke apa nih? Nyanyi. Aduh. Berapa ya? Dan Ali, Pak. Ibu petani, bapak petani enggak ada. 1 2 3. Terima kasih. Inilah persembahan dari kami PMR SMP Negeri 1. Oke. Okay. Ya, tepuk tangan semua. Belum, Kak. Ya. Iya, berikutnya kita sesekan senam prokes ya. Senam prokes di era pandemi nanti akan dikolab atau dikolaborasi dengan ekstrakurikuler pramuka, yaitu senam COVID. Hai. Wow, Kak Lutfiana untuk temui Kak Sur di meja operator. Ya, sekali lagi Kak Lutfiana Andini temui Kak Sur di meja operator. Panggilan pada dinda. Dinda. What?